Rambut kita bagus kan? Enggak kayak orang bule kita kan? Iya, mirip kita kan kayak orang Amerika. Iya, kalau aku orang Prancisnya. Teman-teman, kalian lagi ngapain? Aku ikut duduk sini ya. Ih, kalau rambut kau enggak bule kayak kami, kau enggak bolehlah berkawan sama kami. Cek dulu rambut kau sana. Pergi kau sana, pergi kau sana. Bilang sama mama. Pergi kau sana. Ganjar. Luki sama Agus gak dikawani aku karena rambutku gak dicat, ma. Memang kurang ajar tuh binatang tuh memang. Kan bule yang gak mau berteman sama anakku ya? Ya. Iya. Iya. So gaya bule kau lagi, muka om, muka bapak kau. Kau muka om, muka Aceh. Gaya bule apa, kayak bule apa? Hah, bule apa? Lain ya, jadi anak-anak aja. Aduh. Lantem kali, kasih anak-anak sekali lagi. Aduh. Kolek free. Teman-teman, kita main masa-masaan yuk. Ayo. Aku yang cari kayu bakarnya ya. Aku yang matiin kangkungnya ya. Iya. Aku yang tengok-tengok anaknya ya. Kayu ini aja deh. Satu. Ah, cukup deh. Ini yang dikata lagi pengakuan. Saatnya kita masak. Ini Dewi. Sekarang sayur kangkungnya sudah matang. Yuk kita makan. Anak-anak, kalian masak apa? Kami masak kangkung. Abang makan ya. Ayo, anak ini bang. Makan deh. Akhirnya ya, walaupun punya suami pemalas, pengangguran, gak kerja-kerja, bisa juga aku ya, masak ayam buat bakar-bakar malam tahun baruan. Kerjanya tidur aja. Ya, Mama hindir itu. Dek, masak ayam kita, Dek. Enggak, masak dinosaurus aku. Tapi kan ini ayam, Dek. Aku udah tahu ayam, kau tanya lagi. Diam kau ya. Dek. Apa lagi? Jangan marah-marah, Dek. Harapan adek tahun baru ini apa, Dek? Harapan aku bangun tahun baru ini, maunya anak-anak aku punya bapak baru. Yang gak kayak kau, pemalas. Pengangguran. Sini kau masak ini. Sam, makan apa kau itu? Asam belimbing. Asam itu ya? Enggak, manis. Coba. Enggak. Betul kau? Betul, enak. Ya. Ngajar kau ya. Gina. Hari ini bocah aku akan gajian. Hari ini kalian gajian, siap semua? Siap. Oke, pertama Mahes. Sana. Lisa. Apka. Apa di sini? Tia. Kok enggak ada bilang makasih? Lipa. Makasih. Jura. Makasih, Bang. Rehan. Ya. Rido. Indah. Terima kasih banyaknya. Hei anak pungut, enak banget kau tidur di sofa malkin. Maaf bang, aku sudah capek membersihkan rumah. Nantang kau ya, ayo bersihkan lagi. Sini. Ih, bersihkan ruang ini. Bersihkan. Rehan, kenapa adikmu kau buat kayak gini? Dia nggak mau membersihkannya. Seharusnya kamu yang bersihkan, kau kan kakaknya. Walaupun dia anak pungut ayah, ayah lebih sayang sama dia dibanding kau anak kandungku sendiri. Sekarang, kau yang bersihkan ini. Ya, nak. Kamu bukannya kerja dulu malah nonton enak-enakan. Tapi kan ini hari libur ya. Libur? Gak ada hari libur. Ayo, kerja. Sini. Lihat nih. Piring masih banyak dan selesaikan, kerjakan. Rehan! Enak banget kamu salatnya. Kamar pun belum dibersihkan. Bersihkan dulu kamarku. Sangat kotor. Sini.
Loh, kalian kok berantem? Rehan, tolong cucikan sepatu bapak dulu, soalnya bapak mau pergi ke kantor. Pak, adik-adik, aku sadar aku menumpang di rumah kalian. Aku ini manusia, bukannya robot. Bukan urusan kami. Kau udah numpang, kau harus kerja dan harus cepat. Jadi kalau anak saya juga meminta kerja, kamu harus sigap, bukan malas-malasan. Kau sadar diri, kau numpang di rumah kami. Kalau gitu, aku lalu pergi dari rumah ini. Terima kasih. Aku punya stiker nih, bisa lengket di kulit. Keren-keren ya karakternya. Kami dibagi dong satu-satu. Kalian boleh ngambil satu aja ya. Oke. Aku tempel di tangan aja. Aku di kaki. Tangan. Aku dulu ya. Astaga, gak menjadi. Coba aku lagi ya. Aduh, gak jadi juga. Aku coba ya. Ah, gak jadi. Lihat aku ya. Loh, kalian kok main stiker-stiker abang? Gak boleh main lagi. Mahal ini abang beli ya.